Bolehkah menggabungkan puasa qada dengan puasa sunat? Al-Inarah berpendapat boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunat serta dia memperoleh ganjaran pahala kedua-duanya. Bagi mereka yang waktunya sempit dan khawatir terlepas daripada mendapat ganjaran pahala sunat yang khusus seperti puasa hari Arafah, hari Ashura dan seumpamanya. Tetapi puasa sebegini tidak memperoleh ganjaran yang sempurna. Namun yang lebih afdal adalah berpuasa secara berasingan sebagai sikap berhati-hati, ihtiyat dan keluar daripada khilaf. Kaedah fiqh menyebut ma kana akthara fi'lan kana akthara fadla. Lebih banyak suatu perbuatan, lebih banyak fadilatnya, yakni kelebihan. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga berpendapat bahawa jika seseorang yang berniat puasa qada Ramadan pada hari Isnin misalnya, lalu dia turut berniat puasa sunat hari Isnin bersama puasa qada tersebut, maka kedua-dua puasa itu adalah sah dan diberikan ganjaran. Rujuk Al-Inarah, #1054, gabung puasa qada Ramadan bersama dengan puasa sunat yang dituntut. Kesimpulannya, boleh menggabungkan niat puasa qada dengan puasa sunat serta seseorang itu memperolehi ganjaran pahala kedua-duanya.